Hello Bolers, balik lagi di channel Headsies Indonesia. Akhirnya kami berkesempatan mereview Adidas Harden Volume 6. Sepatu ini akhirnya lebih menarik ketimbang model sebelumnya dan jauh lebih nyaman. Kita melihat tidak lagi menggunakan feature natural sehingga busnya jadi lebih berasa dan kortilnya jauh lebih baik. Kemudian juga tidak sekaku yang model sebelumnya, walaupun kita lihat bahan atasnya juga tidak bagus-bagus amat. Tapi yang terbaru ini bisa digunakan di outdoor. Lihat outsole-nya atau traksinya yang tebal banget. Jadi buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini dan mungkin saja dikit lagi akan banyak diskon, Anda sebaiknya menyaksikan video ini dulu sampai selesai. Sejak Harden Volume 3, sepatu James Harden kami anggap sudah tidak menarik lagi. Model keempat kami rasa kurang nyaman berkat penerapan light strike yang terasa semakin melebar seiring penggunaan. Kemudian Harden Volume 5 terasa kaku dan berat berkat teknologi Future Natural. Nah, di seri ke-6 ini, Adidas sepertinya membawa kembali beberapa keunggulan dari sepatu basket Harden sebelumnya agar para pencintanya kembali tertarik dengan Harden series. Seperti penerapan bus yang tebal dan nyaman, serta court feel yang bagus ditambah penggunaan padding yang tebal, serta traksi yang lebih durable. Sejak awal tahun, sepatu ini diandalkan James Harden di setiap pertandingannya. Dan sebelum kehadiran Harden Volume 7, seri ke-6 ini terbilang cukup berhasil. Kami masih ingat pola traksi Harden Volume 5 yang tidak bisa dimainkan di semua jenis lapangan. Di seri ke-6 ini benar-benar berbeda. Anda bisa dengan lebih leluasa memainkan sepatu ini di segala tipe lapangan, baik indoor kayu, vinil, bahkan fluran seperti di lapangan outdoor. Meski tidak menimbulkan bunyi berdecit yang keras, namun sepatu ini mampu mengerem dengan mantap baik ke arah depan maupun ke samping. Sementara pola yang berjarak juga membuatnya tidak mudah mengangkut debu. Traksi terbaik layaknya Harden Volume 3. Pola herringbone yang diterapkan juga dibuat dengan dua jenis bahan karet berbeda. Pada sisi dalam yang dibuat agak berjarak, terasa lebih kaku dan menawarkan umur pakai yang lebih panjang. Sementara pada sisi luar, polanya dibuat lebih rapat serta lebih soft guna membuat akselerasi lebih baik kala pengereman lateral. Secara keseluruhan, traksi sepatu ini sangat kami rekomendasikan untuk segala jenis lapangan. Namun, jika traksi sudah dipenuhi debu, sebaiknya Anda biasakan langsung membersihkannya sehabis bermain. Oh iya, berbicara transisinya. Meski pada bagian belakang dibuat melingkar, namun karena karakter sepatu agak datar di bagian tengah, membuat transisinya jadi kurang smooth. Nilai 9 untuk traksi. Mungkin banyak yang tidak menyukai penerapan Future Natural karena terasa kaku meski memadukan boost dan light strike secara bersamaan. Pada seri sebelumnya, kami merasa butuh waktu break ini yang sangat lama untuk membuat volume 5 terasa lebih baik. Namun Adidas tak lagi menggunakan teknologi tersebut, mengingat tidak semua orang akan nyaman dengan settingan kaki dari James Harden. Oleh karena itu, penerapan bus penuh kembali diterapkan. Porsinya juga mengingatkan kami terhadap Harden Volume 1. Namun uniknya di sini, terasa lebih ringan. Yang kami sukai lainnya ialah court feel-nya yang baik, meski bus terlihat cukup tebal. Sesaat Anda memasukkan kaki ke dalam sepatu, ada redaman yang baik dan cukup luas pada sektor bantalan. Penerapan ini juga menyenangkan untuk para pemain berbobot besar dan terasa lebih baik dalam menjaga kaki walaupun bermain eksplosif. Meski tidak menawarkan efek memantul seperti pada Bounce Pro, namun bagi sebagian orang termasuk kami, penerapan ini sudah lebih dari cukup karena tidak membuat kaki mudah kelelahan, terutama buat yang lututnya sudah tidak sehat.
Kemudian pada sisi luar, busnya ditutup guna lebih durable. Area tersebut juga berfungsi menahan bus jadi tidak keluar cangkang, sehingga sepatu akan lebih awet digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena sama-sama kita ketahui bahwa bus juga akan semakin melebar seiring penggunaan. Kami suka dengan bantal di Harden volume 6, meski tidak sebaik Harden 3, namun paling tidak ini ada kemajuan jika dibandingkan seri kelima, terutama dalam hal impact protection. Nilai 8,5 untuk bantalan. Oke, Bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini secara online, kayaknya buat yang kakinya lebar nggak ada masalah untuk memilih true to size. Sementara buat yang kakinya ramping bisa aja memilih downsize sedikit karena sepatu ini cukup lebar pada bagian depan dan lebih nyaman ketimbang seri sebelumnya. Nah, ini dia yang menurut kami kurang menarik. Harden volume 6 kembali menerapkan banyak kulit sintetis seperti pada volume 4. Namun jika Anda memilih colorway yang tidak colorful, maka akan terlihat cukup standar saja. Pasalnya bahan atas sepatu review kali ini hanya dilengkapi dengan bahan seperti kulit nubuck dan kulit sintetis yang dibuat berpola dari depan hingga ke belakang. Yang menjadi daya tariknya ialah coraknya yang beragam. Sementara jika berbicara kenyamanan, jelas ini kurang nyaman karena bisa kita lihat minimnya ventilasi. Apalagi di awal penggunaan, bahannya masih tergolong kaku dan ketebalannya membuat sepatu jadi semakin berat. Beruntungnya, ada lidah yang dibuat dengan tekstil yang lembut. Meski bagian tengah terasa sempit, namun lidah tersebut sedikit meredam berkat kelenturan dan banyaknya ventilasi. Sementara ujung lidah terlihat identik dengan Harden volume 5, juga dibuat dengan bentuk yang lebar, serta ada strap yang dapat difungsikan sebagai lubang tali tambahan. Kemudian yang paling menarik dari sepatu ini ialah terdapat pada padding di pergelangan, mirip dengan seri sebelumnya, dan hal ini cukup menarik. Pergelangan jadi ada tempat bersandar dan dapat menghindari tergesek kolar yang lancip. Jadi, untuk membuat bahan atas sepatu ini lebih nyaman digunakan, sebaiknya Anda sering-sering memakai sepatu ini. Nilai 7,5 untuk bahan atas. Sebaiknya Anda mencoba sepatu ini di toko terlebih dahulu sebelum membelinya secara online, karena bisa dibilang karakternya cukup unik. Dengan bagian tengah yang tergolong sempit, namun area depan yang berkarakter lebar. Kami menggunakan true to size dan butuh waktu penyesuaian untuk membuat bagian tengah tidak terlalu ketat. Di awal percobaan, bagi yang kakinya lebar tentu akan mengalami masalah. Namun secara kualitas kuncian, kami rasa volume 6 ada peningkatan. Pada area depan, jari kaki tidak mudah bergerak berkat bahan atas yang tebal serta dilapisi oleh kulit sintetis di sisi terlemah. Hal ini membuat sepatu tidak mudah rollover. Sementara, karena telapak sepatu tergolong lebar, menggunakan sepatu ini untuk bermanuver juga tetap menyenangkan. Bagi para pemain yang suka mencari langkah untuk melakukan tembakan atau step layup, maka sepatu ini sangat memudahkan. Lalu untuk kuncian bagian tengah, selain bertumpu pada tali yang dapat diikat kencang, ada juga tali di depan sebagai penahan, agar kaki tetap aman pada posisinya, meskipun tidak terlalu berfungsi, terutama jika kaki Anda ramping. Kemudian padding-padding yang tebal dan berdesain unik di pergelangan mampu meminimalisir kaki terkilir. Meski rumah tumit tidak terlalu dalam, namun berkat padding penahan yang tebal ini membuat kaki terasa lebih aman. Hanya saja kami sarankan Anda untuk menggunakan kaos kaki tebal atau yang bertekstur kesat agar gejala slip tidak terasa. Lalu, Anda juga akan mendapatkan heel counter yang tergolong tebal pada area belakang. Ketebalannya membuat segala postur tubuh tentu akan lebih aman. Meski sering melompat eksplosif, pendaratan tentu terasa tetap baik, ditambah impact protection-nya yang juga super. Nilai 8 untuk kuncian. Oke, Bowler, jadi kesimpulannya Harden 6 ini saya suka karena terasa lebih nyaman dan juga cukup stabil
tapaknya cukup lebar, jadi buat orang yang kanan-kiri, dribble, gocek-gocek, ini cukup menyenangkan sekali. Apalagi traksinya juga bagus, dan saya suka cushion boost di sini, mengingatkan saya kayak Harden volume 1, namun ini versi yang lebih lightnya lagi, lebih ringan, dan juga tampak lebih modern. Sayangnya kami tidak suka dengan bahan atasnya ini, sepertinya tidak awet ataupun mudah sekali rusak, karena sweat seperti ini tentu seiring penggunaan akan semakin jelek. Dan juga kalau Anda misalnya main di lapangan yang kotor, tentu ini akan susah sekali nantinya dibersihkan. Kemudian saya suka sepatu ini dari segi tampilan, walaupun memang banyak sekali sepatu Adidas yang tampilannya mirip-mirip agak gemuk seperti ini. Namun kayaknya ini buat orang yang terbiasa menggunakan sepatu basket untuk berpergian, kayaknya Harden volume 6 ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi sayangnya harganya sekarang lebih mahal ketimbang model sebelumnya, jadi 2,3 juta secara retail, dan hal tersebut tentu membuat Anda yang ingin membeli sepatu ini agak bersabar. Tentu Anda lebih tertarik menunggu diskon ketimbang membeli sekarang. Oke, secara keseluruhan sepatu ini kami berikan nilai adalah 8,5 dari 10 penilaian Headsys Indonesia. Oke, Bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headsys.id dan headsys.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!